Sementara selama bulan September 2023, Direktorat Reserse Polda Riau mengungkap 4 kasus narkoba jaringan internasional. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkoba berupa 9,94 kg sabu, 54.623 butir pil ekstasi, dan 60 kg daun ganja kering. Dari 4 perkara peredaran gelap obat terlarang psikotropika jenis sabu, pil ekstasi, dan daun ganja kering yang dilakukan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan dan menetapkan sebanyak 7 orang tersangka yang diduga kuat sebagai pengedar dan kurir. Wakapolda Riau Brigjen Pol Kasihan Rahmadi mengatakan, pengungkapan narkoba yang dilakukan pihaknya adalah sebagai komitmen Polda Riau dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Terungkapnya peredaran gelap yang terjadi setelah pihaknya melakukan penyelidikan dari informasi yang disampaikan masyarakat. Wakapolda menambahkan, dari pengungkapan selama 1 bulan terakhir yang mereka lakukan, berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 9,949 kg sabu, 54.623 butir pil ekstasi, dan 60 kg daun ganja kering. Terhadap kasus barang bukti ganja yang berjumlah 60,23 kg ini mendasari pada LP nomor 83 tahun bulan 9 bulan 2023, di mana kami telah dapat menangkap para tersangka, di antaranya adalah IB, kemudian FU, dan juga RY dan NA. Masing-masing mempunyai peran masing-masing di dalam kegiatan penyalahgunaan ini. TKP-nya kita dapatkan bahwa seluruh barang bukti ini ada di sebuah kendaraan jenis Toyota Avanza yang digunakan oleh para pelaku. Polisi juga masih mendalami dan memburu tersangka lain yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan ketujuh tersangka. Ahad Laila Isnin melaporkan.